Halo Indomax, Indo Magazines. Nah, kali ini ada berita yang cukup membuat kita terperanjat nih bosku. Bagaimana tidak? Dikatakan bahwa Om Putin dan Xi Jinping telah mulai bersatu untuk melindungi salah satu negara di Timur Tengah, yaitu negara Iran. Bisa-bisa jadi amsyong nih, si Donald Trump kita bos. Strategi blok timur ini pun admin tengok mantap banget cuy. Tiga negeri dari tiga wilayah yaitu Asia, Eropa, dan Timur Tengah ini akhirnya bersatu. Strategi jitu yang sangat kompak dalam melawan kekuatan Amerika. Sedangkan di pihak Amerika sendiri kalian lihat, kemanakah Jepang, Inggris, dan lain-lain semuanya pada membisu. Padahal Amerika saat ini sedang pusing tujuh keliling, mana ngurusin LCS, ngurusin Hong Kong, ngurusin Taiwan, terus ngurusin rakyatnya sendiri yang lagi demo, belum lagi si Turki ini yang gerak-gerak sendiri. Nanti kalau udah kalah, baru minta bantuan sama Amerika. Salah-salah kalau tak kuat iman, bisa modar nih Amerika bos. Memang untuk mempertahankan posisi nomor satu itu sulit. Nah, baru-baru ini memang sebenarnya antara Om Putin dan Xi Jinping telah melakukan pertemuan di Rusia, yaitu tepatnya di Saint Petersburg State University. Nah, perlu kalian ketahui, Saint Petersburg ini sendiri adalah kampung halamannya Om Putin, bos. Jadi, dalam pertemuan tersebut, ternyata kedua pemimpin besar dunia ini telah merencanakan untuk bersatu melawan intervensi ekonomi yang telah diciptakan oleh Amerika. Mereka mengatakan bahwa sistem ekonomi global harus berubah sedemikian rupa untuk menghentikan Amerika Serikat agar tidak dapat memberikan tekanan ekonomi pada negara-negara lain di dunia ini. Nah, salah satu negara yang terkena sanksinya ini adalah negara Iran, bos. China dan Rusia pun akhirnya sepakat memberikan dukungan untuk negara Iran. Bahkan, mereka juga memuji kepatuhan Iran dalam memenuhi perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA dari perjanjian nuklir Iran dengan negara-negara besar. Wah, wah, wah. Nampaknya kekuatan blok timur pun akan semakin besar nih bos. Pelan-pelan mereka rekrut anggota baru yang nasibnya tergencet oleh Amerika. Kedua negara besar ini pun yaitu China dan Rusia telah menulis surat resmi ke Dewan Keamanan PBB untuk membendung langkah Amerika memberikan sanksi ke Iran. Menteri Luar Negeri Rusia yaitu Sergei Lavrov dan diplomat China yaitu Wang Yi telah menulis surat yang ditujukan ke Dewan PBB yang beranggotakan 15 orang dan juga Sekjen PBB yaitu Antonio Guterres. Surat tersebut pun bukan kaleng-kaleng bos. Dikatakan dalam surat yang dibuat oleh Rusia tertulis bahwa langkah Amerika yang kekeh memberikan sanksi merupakan sebuah hal konyol dan tidak bertanggung jawab. Nah, ngeri-ngeri sedap kan? Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santui terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines.